mengambil bala, merampas tanah. Dan kita telah melalui beberapa perundingan, termasuklah ke pendengaran awam Suhakam. Usaha yang secara baik untuk menghentikan masalah kecerobohan dan menyelesaikan masalah. Tetapi semua itu tidak berhasil. So, sekarang ini pilihan terakhir kita ke mahkamah. Ini saja yang kita mampu buat untuk mempertahankan hak kita. Bukan yang merampas seperti Samling dan Taan. Begitu juga Iron Wall, satu syarikat yang sangat biadab, langsung tidak menghormati, di mana mereka tanpa pengetahuan kami, kebenaran kami, menceroboh yang sehat kami, tebang kayu balak, dan rosakkan tanah kami, tanpa bayaran satu sen pokasan pun. Dan Iron Wall berkata mereka ada kebenaran dari orang dalaman. Saya tak pasti dan tak tahu, setakat di hari ini. Tapi saya yakin bila kita ke mahkamah nanti, siapa orang dalam yang membenarkan Iron Wall menceroboh tanah dan merosakkan buah-buahan kami, pasti akan diketahui. Ya.